Foto ada deh. Apa itu foto aja deh? Foto. Majalah. Majalah apa ya? Majalah apa deh? Majalah bisnis atau entertain? Ada deh. Entrepreneur. Ada deh. If you the reason why it's empty, baby, spin the bottle. Truth is, yeah, no, you don't want no bottle. Spin the fucking bottle. If you the reason why it's empty, spin the fucking bottle. Gantiin aja sama Rafathar deh. Iya deh. Maaf ya, sorry. Stop. Ibu Siwi sehat. Nah, Ibu Siwi bersama Bapak. Apa kabar sih? Baik. Aduh, sama Papa. Papa pilot tercinta loh. Sehat selalu ya. Udah lama enggak ketemu. Pakaian banget loh sekarang. Iya. Panas sih. Amin. Dari kemarin udah makan Real Food Jelly terus nih. Aduh, emang apa sih yang bikin keren? Pastinya dong, Real Food Jelly, produk lokal yang pastinya mengandung kolagen dan juga retinol yang aman untuk dikonsumsi. Yang paling penting, dia rendah gula. Jadi gak perlu khawatir diabetes, dan juga pastinya aman untuk bumil dan juga busui. Habis ini, aku mau kasih juga ke gigi, supaya gigi makin cantik. Makan ya. Ryan Zalem. Apa, sayang? Oh, Ade. Saya bilang jangan Ade biar punya anak lagi. Hah, gitu. Iya. Kalau gitu kalau mau dipanggil adik satu. Adik satu, adik dua. Sama kayak Rafathar kan juga Rafathar gitu. Oh, iya tadi cerita namanya sama-sama R. Biar katanya apa? Kalau warisannya jadi enggak para berantem depannya saya, R saya gitu. Bilang kalau masih butuh lagi R ada ponakan saya namanya R. Dari penerima warisan. Iya. Tapi terima kasih. Terima kasih Bang Goro. Timnya semua ke BPJS. BPJS Sostek pasti dong. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi yang lainnya juga karena itu berarti karyawan-karyawan kita semua terlindungi kepada kami. Tuh, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan. BPJS mantap ketenaga kerjaan. Bang Goro terima kasih. Terima kasih. Nah, alhamdulillah hari ini sayang kita kedatangan Pak Anggoro. Pak Anggoro nih bos dari BPJS. Wah, ketenaga kerjaan. Ini buat teman-teman semuanya yang pada punya perusahaan biar tahu supaya karyawannya semuanya terjamin hidupnya lebih sejahtera. Ada pesan nih dari Pak Anggoro. Silakan Pak Anggoro. Iya, terima kasih Raffi. Siap. Terima kasih. Ya. Selamat dulu atas anak keduanya. Terima kasih juga udah jengukin ya Pak Anggoro. Jadi gini, teman-teman semua para pekerja itu kan setiap bekerja ada resikonya. Siap. Baik pekerja kantoran maupun yang bukan kantoran. Nah, kita itu ngingetin bahwa pemerintah negara itu menyiapkan jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Jam Sostek. Untuk siapa? Untuk Anda semua, untuk kalian semua yang para pekerja. Jadi, kita punya program ada 5. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang terbaru jaminan kehilangan pekerjaan. Ayo daftar, karena kebanyakan dari pekerja yang kantoran belum semuanya terdaftar. Kalau di kantornya Raffi semua udah terdaftar. Amin, ya. Sudah, kan tadi sudah dicek. Mantap. BPJS, tapi yang lainnya belum tentu. Jadi nanti saya titip sama Raffi sama teman-teman lain, ayo daftar para pekerjanya atau yang bekerja bukan kantoran, misalnya ojek online. Bisa juga. Bisa, itu pekerja bukan terima upah namanya, pekerja informal, petani, nelayan itu belum dapat daftar. Mereka harus daftar, karena apa? Kalau mereka terdaftar, kalau ada risiko kecelakaan kerja, ada santunannya, ada jaminannya. Oh, gitu. Buat keluarga. Bahkan kalau kita nggak pengen ya, Raffi ya, Gigi ya, kalau ada kecelakaan kerja sampai meninggal dunia, itu selain santunan kematian, juga anak, dua orang anak itu mendapatkan beasiswa dari TK sampai kuliah. Oh, gitu. Tuh, dan juga caranya sekarang daftarnya juga bisa online juga ya? Gampang, iya, pakai Jam Sostek Mobile. Aplikasinya Jam Sostek Mobile, namanya Jemo. Halo. Halo, Rafathar, salim dulu sama Om Anggoro. Iya, salim. Iya. Nah, itu cukup dengan Jemo, Jam Sostek Mobile, daftar di situ, bayar di situ, udah, beres. Nanti nomor kartunya langsung keluar, kartu digitalnya keluar. Oh. Bisa ketahuan berapa nanti kalau ada JHT, jaminan hari tua, saldonya kelihatan di situ. Nah, jadi BPJS ketenaga kerjaan itu penting banget buat semuanya. Wajib, karena wajib. Itu adalah bentuk negara hadir melindungi para pekerja, dibuat oleh negara untuk melindungi kita para pekerja. Jadi manfaatkan aja. Oh. Jadi malah jadinya rugi loh kalau nggak ikutan. Iya, bener. Jadi sayang juga. Kemarin waktu COVID kemarin kan banyak pekerja-pekerja yang kena risiko
PHK, betul. Ada yang kematian, itu sebagian dari mereka nggak ada jaminannya karena belum terdaftar, kasihan ya. Oh, jadi rugi buat semuanya, rugi. Ini pesan penting dari Pak Anggoro, BPJS Ketenagakerjaan dan juga negara ini hadir untuk melindungi kalian agar semua tenaga kerja sejahtera. Sejahtera. Terima kasih Pak Anggoro. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Coba gimana tadi Papa mau lihat, coba satu. Olahraga di rumah, satu, dua, tiga, kaki ke atas. Waduh, 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 waduh. Waduh, wah, freestyle bro. Makan surabi. Surabi dari mana? Hari ini kita ada foto dulu. Foto apa? Tahu deh, kasih tau ya. Hah? Foto ada deh. Foto ada deh. Apa itu foto aja deh? Foto, foto. Majalah. Majalah apa ya? Majalah bisnis atau entertain? Ada deh. Entrepreneur. Ada deh. Aduh, lagi tummy time. Belajar ngangkat kepala ya. Ayo go, go, go. Dibantuin AA-nya ya. Diginin, kering, 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 kering gitu. Pinter, Masya Allah. Aduh, makasih ya, udah bantuin ya. Gak mau, males sekarang. Ya, tapi dia tuh udah berusaha. Tuh.